Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sayyid Muhsin yang Allah muliakan. Seperti yang semalam kita bahas lewat telepon. Tentang video yang diupload oleh Gus ini Daripada voice note saya yang menggambarkan. Atau kesimpulan tentang hasil bahsul masail yang dilaksanakan di benak kerap pada hari Ahad kemarin. Pertama, kami bukan tidak menyepakati hasil dari bahsul masail. Karena kami pun pulang lebih awal, yaitu pada asar, mengingat uh, paman kami, kayak Haji Tuba fatul Fatul Khatib, baru saja keluar dari rumah sakit. Sehari sebelumnya, karena jantung dan memaksakan diri untuk hadir karena semangat dan mahabbahnya kepada saudara dan leluhur, sehingga kami harus pulang lebih awal karena beliau sudah pucat. Yang kedua, eh, kami menegaskan dari pihak Banten, utamanya, dalam arti pihak Banten ini kebanyakan para Tubagus yang tinggal di Banten. Beranggapan bahwa apa yang dibahas di benda kerap kemarin belum final. Ya. Kenapa? Karena masih banyak data dan manuskrip yang belum dikaji. Sebagai indikasi, kita menganggap atau menyatakan. Jalur Musa Al-Kazimnya daripada Uzbekistan, Asia Tengah, India, ya, Persia, dan sebagainya. Dan ketika saya berbicara panjang lebar dengan eh, Kang Asep Noval eh, Sharif Al-Bandawi, yang mana beliau adalah sahabat saya, kita satu rumah di Mesir dulu, itu memang manuskrip atau kitab yang, me, yang menjelaskan tentang Maulana Hussein Jumadil Kubra atau Jamaluddin Akbar berjalur kepada Musa Al-Kazim belum dipegang secara fisik dan belum kita konfirmasi secara langsung kepada nakib Pakistan dan India bahkan kami berencana untuk langsung ke sana memeriksa data melihat silsilah dan juga membaca manuskrip dan kitab-kitab nasab. Sehingga kita betul-betul melaksanakan Allah, i'adilu wa taqwa. Kita berbuat adil pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Jangan sampai kita ini bersikap tasyadud, keras kepada nasab orang lain. Ya. Anggaplah kita mengamini penelitian Kiai Haji Maduddin. Ya. Beliau kan bersifat uh, bersikap selektif detail. Begitu juga Tengku Muda Qori tentang nasab Alawi ini wabil khusus uh, Al-Imam Ubaidillah. Tahunnya kelahirannya, wafatnya, syawahidnya, kitab-kitab nasabnya baik yang sezaman ataupun yang tidak sezaman itu diteliti dengan detail. Masa ketika kita mengisbat jalur kita sendiri kepada Musa Al-Kazim katakan begitu. Kita bersikap tasahul. Sekarang kalau kita ditanya dari jalur nasab yang sudah dipublish oleh Tubagus Mogi Nur Fadil, siapa itu Mahmud Nasiruddin, wafat di mana, kuburannya di mana? lahirnya tahun berapa, punya anak siapa saja, istrinya siapa. Kan bingung kita. Kemudian ayahnya juga. Ya, ada Ahmad Al-Kabir, ada nama-nama yang baru kita teliti. Ya, bukan data baru. Saya anggap bukan data baru karena manuskripnya sudah beratus tahun juga yang menjelaskan nasab Kanjeng Sinuhun dan Wali Songo selain yang jalur Hasani itu kepada Musa Al-Kazim. Atau yang terintisab kepada Maulana Jumadil Kubra saja. Memang manuskripnya datanya data lama, tapi kan kita teliti, kita temukan, kan kita baca serta pelajari itu baru. Sehingga jangan tergesa-gesa untuk mengisbat. Belum lagi ada beberapa manuskrip yang menjelaskan dari jalur Hasani walaupun terindikasi itu adalah distorsi, percampuran penulisan yang sebenarnya menjelaskan daripada jalur ibu. Di Banten ada tiga tulisan, uh, ya, Bagus Ahmad Khatib, tulisan Syekh Tubagus Makmun dan juga tulisan daripada Kiai Abdul Latif Cibaber dalam anggitannya berjudul Babat Banten itu menjelaskan kepada Sayyidina Hasan ya artinya terlepas daripada data itu minor, mayor, sahih, daif, ya, Hasan dan sebagainya harus kita teliti secara utuh dan melibatkan keluarga besar. Jangan terkesan one man show bersendirian, kemudian langsung dipublish. Itu yang kita sanksikan. Jadi segala sesuatu itu harus tertib. Seperti wudhu lah. Masa wudhu kaki dulu baru muka. Walaupun sama-sama rukun, tapi kan tidak sah. Harus ada urutannya. Nah maka kita akan melakukan rapat besar di Kesultanan Banten. Sebagai lanjutan daripada apa yang dibahas di benda kerep. Ya. Bukan sebagai ajang menafikan, penelitian. Bukan. Kita sangat terbuka. Kita tidak melihat kiai iman atau uh, tusmoginya. Uh, tidak melihat itu. Apakah karena itu dilakukan oleh tusmogi kemudian kita tolak? Atau apakah karena, karena itu dilakukan tusmogi langsung kita terima? Tidak. Karena harus ilmiah. Ya, kita mengikuti kebenaran. Kita mengikuti al-haq. bukan ta'asub kepada person. Leluhur kita, ya, sebagian leluhur kita yang menulis jalur kepada Azmat Khan tidak maksum. Begitu juga leluhur kita, sebagian leluhur kita yang menulis kepada jalur Musa al kazim juga tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Nah, maka nanti di Banten itu, setelah rapat besar akan dibentuk tim panitia penelusuran, pentasheh, pentahkik, nasab Kanjeng Sinuhun Maulana Hasanuddin dan ayahnya Sunan Gunung Jati. Dari situlah baru akan kita lakukan penelitian secara serius dan mendalam yang melibatkan segenap keturunan dan juga kami berencana mengundang tidak hanya dari zuriat Wali Song yang lain karena memang Sunan Ampel adalah uaknya Maulana Syarif Hidayatullah. Sunan Bonang adalah kakak sepupunya. Karena Syekh Jumadil Kubro punya anak Ibrahim Kondi, punya anak Sunan Ampel, punya anak Sunan Bonang. Kalau jalur kami kan, Maulana Jumadil Kubro punya anak Said Ali Nur Alam, punya anak Said Abdullah, Umdatuddin, punya anak Syarif Hidayatullah. Nah, Ali Nur Alam ini adiknya Ibrahim Kondi. Dan berbeda ibu. Kalau Ibrahim Kondi adalah dari ibunya, yaitu uh, Dewi Rahmawati, kalau kami dari Putri Selindung Bulan. Ya, dan data itu ada di mana? Ada di Campa, ada di Kelantan, ada di Patani. Kami sudah zarah dan menjalin komunikasi dengan keluarga besar yang di sana. Yang diawali di Prakarsio oleh orang tua kami itu, ablahtu bagus fatul Khatib. Dan juga Kyai Ahmad Hasan Benda dan juga Kyai Hasan juga saat itu ikut. Kemudian keluarga dari Kanoman juga saat itu ikut. Nah, setelah acara dengan Zuriat Wali Songo, kami akan mengadakan. Ya mungkin semoga Allah takdirkan tahun ini bisa terlaksana mengundang semua yang berintisab kepada Maulana Hussein Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubra untuk ikut andil dalam tashihun nasab, tahqiqun nasab dan pelurusan sejarah atau kita bersama. Karena Islamisasi Nusantara ini muaranya ada di Syekh Jumadil Kubro. Baik yang di Champa, Vietnam, Champa, Kamboja, kemudian Patani, Yala, Thailand, Selatan, kemudian uh, Kelantan, ya atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, uh, Malaysia secara umum, kemudian uh, Sumatera, Jawa, uh, Banten, Cirebon, kemudian uh, Sulu Filipin bahkan ya karena Sulu Filipin itu diislamkan oleh Maulana Jumadil Kubro dengan anaknya yaitu Syarif Muhammad Kebungsuan yang kemudian menikah dengan Putri Catur Batu kemudian berdilah Kesultanan Sulu dan Mindanao dan semuanya terlibat ya semuanya terlibat nanti kita akan adakan silaturahim akbar keluarga besar Maulana Husain Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar. Jadi itu kesimpulannya kita harus adil wazna bil mizan. Jangan sampai termasuk kita ini ya, termasuk mutaffifin. Apa itu mutaffifin kata Allah? Idza nas Kalau minta ditimbang oleh manusia, ya, Dinilai oleh manusia, minta dilebih-lebihkan. Minta dipandang baiknya saja, kaluhum, awazanuhum tapi ketika kita menilai orang lain, menimbang orang lain, sirun, kita senantiasa mengurangi. Nah, saya melihat ada indikasi itu. Jangan sampai kita tertular penyakit yang menimpa penyakit saudara-saudara kita sebelum ini, yaitu tidak adanya keadilan dalam menilai diri sendiri dan orang lain. Insaf, insaf. Kita harus menjadi minal muksitin. Jangan tasyadud keluar, tapi tasahul ke dalam. Tidak boleh. Kalau keluar tasyadud, ke dalam pun harus tasyadud. Ke dalam kepada diri sendiri, keluarga sendiri, leluhur sendiri pun harus tasyadud. Harus mendetail. Ya. Kita harus tahu jalur yang kita akan isbat ini, yang baru ini harus tahu semuanya. Riwayat hidupnya, tahun lahirnya, wafatnya, anak-anaknya, istrinya, ya, tercatup di kitab apa, saksi sezamannya siapa, itu harus jelas. Tidak boleh setengah-setengah. Wallahu alam bisawab, billahi fisabilil haq, aku lumatasma'un, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.